pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama Tuhan di dalam menara doa segala bangsa secara online ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan segala pujian penyembahan kami sungguh-sungguh yang berasal dari hati kami yang terdalam akan menyenangkan hatimu Tuhan. Bahkan membuat engkau tersenyum di surga Tuhan melihat pujian penyembahan kami, segala doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang percaya Tuhan sebentar kami memberikan sharing firman-Mu. Kau juga yang akan mengurapi setiap kami yang hadir. Walaupun secara online ini Tuhan dimanapun kami berada. Di tempat kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus sendiri akan menjamah kami. Roh Kudus sendiri yang akan membuka hati kami, pikiran kami telinga kami Tuhan supaya kami boleh mengerti akan isi hatimu ya Bapa. Dalam pengurapanmu juga ada kepada hambamu ini Tuhan supaya setiap perkataan kulit berasal dari hatimu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Siap dengarkan firmanmu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Ya, terima kasih. Shalom. Halo. Halo, Halo, Halo selamat pagi Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Halo, Waduh. Halo, Tuhan berkati, Pak. Terima kasih. Ya, saya senang sekali dan merasa sangat terhormat boleh uh, ikut hadir di tempat ini. Terima kasih tentunya untuk eh uh, Pak YSKL, Masri juga seluruh, seluruh semua yang sekalian. Ya, Shalom. Juga untuk Uh, Ibu Morin yang sudah menghubungi saya selama ini, terima kasih juga untuk uh, Ibu Dewi dan uh, Brother Gary yang sudah memimpin kita dalam punya penyembahan. Sungguh sangat diberkati, ya. Senang sekali uh, sebelumnya saya memperkenalkan diri lagi, ya. Nama saya Paul Tuanakota, saya uh, bersyukur bisa melayani. Uh, sedikit perkenalan, mungkin. Uh, untuk diri saya sendiri ya saya melayani di uh, satu gereja di Jakarta uh, GBI Light of the City saya punya satu istri dengan tiga orang anak ya dan saya saat ini uh, juga uh, memimpin sebuah uh, yayasan. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Nanti, sambil berjalan, mungkin kita bisa saling berkenalan lagi, ya. Dan saya tahu kita semua, walaupun kita ini ada di tempat yang berbeda-beda, ya, saya tidak tahu juga, ya. Tapi, dari nama-nama bapak ibu, eh, saya melihat juga ada yang dari Bali, rupanya, ya, ada yang dari Bandung, ya. Kalau HKG itu saya menebak itu dari Hong Kong mungkin ya, <laughs> betul ya, ah, puji Tuhan Hong Kong, berarti dari Taiwan, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Taiwan. Asia. waduh luar biasa ya internasional nih berarti ya Amerika dari Amerika juga waduh ya. puji Tuhan, nah ya. uh, istri saya juga sudah bergabung ya uh, Ibu Tamara Geraldin tuan kota ya dari Manado. Ya puji Tuhan. Oke, okay. nah hari ini saya uh, izinkan saya untuk sharing Firman Tuhan yang saya ambil uh, temanya uh, berjudul kapasitas. Ya kapasitas. Nah saya melihat di sini ada beberapa background ya dari Bapak Ibu ya di situ ada tulisannya uh, financial miracle ya dan kingdom. Uh, bisnis nah ya yeah. ini uh, kita bicara soal kapasitas ini ini bicara soal sebenarnya kalau isi saya sering bikin uh, sebuah ilustrasi ya yeah. kita kadang-kadang berpikir ya kalau Tuhan itu memberkati eh uh, anak-anaknya itu kok kadang-kadang bisa beda-beda gitu ya kok ada ada orang yang kayaknya diberkati luar biasa gitu kan tapi kita kok kayaknya belum gitu ya Nah, dia so pakai ilustrasi begini, ya. Jangan-jangan e, kita ini punya kapasitas suka ya gambarnya itu kayak mobil itu beda-beda kan tangkinya ya. Ada mobil yang tangkinya besar, ya kayak misalnya mobil ini bukan endorse ya kalau bahasanya sih saya itu Land Cruiser gitu ya. Tapi ada juga yang pakainya masih pakai misalnya Avanza gitu kan ya. Saya lagi ini bukan endorse ya dan saya tidak ada tidak mengendorse merek manapun tetapi sebagai gambaran ya itu kan eh, kapasitas dari mesinnya tuh berbeda sehingga kalau Land Cruiser itu untuk bisa eh, berjalan itu membutuhkan bensin yang lebih besar gitu kan nah mungkin eh, Tuhan itu juga melihat bahwa kita ini punya kapasitas berbeda-beda ya kapasitas ada yang kapasitasnya kecil ada kapasitas besar. Dan itu Tuhan akan memberikan berkatnya sesuai dengan kapasitas tangki yang kita miliki. Nah, tetapi tidak berarti bahwa kapasitas kita akan segitu terus, ya, karena kapasitas kapasitas itu bisa uh, bisa dikembangkan, ya, asal kita tahu bagaimana cara kita mengembangkannya, ya. Kalau kita melihat di dalam uh, Pengertian kamus besar bahasa Indonesia kapasitas itu artinya satu ukuran atau daya tampung atau kemampuan maksimal untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi berangkat dari pengertian ini ya kapasitas kita sebagai orang percaya adalah apa yang terbaik dapat dilakukan seseorang yang dapat diberikan untuk suatu tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada orang tersebut. Ya. Jadi saya percaya setiap kita ini sebenarnya memiliki tugas masing-masing. Saya sangat uh, senang dengan satu uh, perkataan ya atau satu istilah yaitu penatalayan ya penatalayan kalau di dalam bahasa Inggris itu stewards uh, penatalayan itu memang satu bahasa yang kurang lazim dipakai di dalam bahasa Indonesia ya tapi intinya penatalayan itu adalah orang yang diberikan satu kepercayaan oleh seorang uh, tuan ya. Di Alkitab, itu ada beberapa contoh orang yang uh, punya jabatan penata layak. Salah satu contohnya adalah Eliezer. Eliezer itu, dia adalah orang kepercayaannya Abraham. Kalau Bapak Ibu pernah baca cerita tentang Abraham, tentunya ingat tentang Eliezer yang pada akhirnya dia disuruh juga untuk mencarikan jodoh bagi anaknya Abraham, yaitu Ishak. Ya. Nah, Eliezer itu begitu dipercaya, bahkan ketika Abraham belum punya anak, ya Tuhan pernah bilang kan kepada Abraham bahwa kamu akan memiliki banyak keturunan. Abraham sempat uh, bilang begini, kan? Waduh, uh, saya anak aja nggak punya keturunan, nggak punya. Kalau saya mati, ini Eliezer yang akan uh, mewarisi seluruh uh, harta saya. Nah, ya, saya uh, percaya, saking luar biasanya. Eliezer ini sampai-sampai kalaupun Abraham meninggal dan dia tidak punya anak, maka hartanya itu nggak jatuh kemana-mana. Bahkan tidak jatuh kepada istrinya, tapi jatuhnya kepada Eliezer untuk dikelola. saudara ya. Nah, itulah yang namanya penatalayan layan. Satu contoh yang lain adalah penata layan itu adalah Yusuf. Ya Yusuf itu ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dia jadi... pernah awalnya jadi budak di rumahnya Potifar ya. Tapi kemudian dia meningkat, meningkat semakin e, meningkat jabatannya sehingga ini orang kepercayaan Potifar. Seluruh isi rumahnya Potifar bahkan mungkin bisnisnya dan seterusnya itu dipercayakan kepada Yusuf. Ya. Yusuf bukan pemiliknya, tetapi Yusuf dipercayakan. Bahkan Yusuf kemudian juga dipercayakan ketika melewati proses yang panjang ya, jadi orang kepercayaannya Firaun juga, betul kan ya? Ya di, bahkan dia katanya dikasih cincinnya Firaun. Artinya Saudara benar-benar apa yang dikatakan Yusuf itu itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Firaun. Jadi orang kepercayaan. Ingat Yusuf bukan Firaun tapi Yusuf diberikan kepercayaan seperti Firaun. Dan kita orang Kristen juga sebenarnya sama. Kita adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Dimulai dari Kejadian pasal 1 Ayatnya yang ke-27 itu sudah sudah jelas sana dikatakan bahwa Tuhan bilang begini, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita supaya mereka berkuasa. Ingat ya, supaya mereka berkuasa. Jadi tujuan kita diciptakan adalah supaya kita berkuasa atas apa? Atas segala ciptaan, ya. Atas burung-burung di laut dan ikan-ikan di udara. Amin. Amin, Pastor. Waduh, amen, Amin, Amin, Amin. Puji Tuhan yes, ya. Hallelujah. Walaupun saya bilang burung-burung di laut dan ikan-ikan di udara, tapi saking semangatnya semua bilang Amin ya. <laughs> <Gimana sih? laughs> mantap, ya. mantap. Haleluya. Tapi memang ada burung di laut ya, itu namanya penguin, ya. <laughs> ikan di udara atau ikan indosiar ya. <laughs> Sekali lagi ini bukan endorse. Tapi intinya Saudara ya, kita diberikan kepercayaan untuk mengelola segala ciptaan Tuhan. Ya. Bayangkan. Dan dan ini tidak hanya terjadi waktu di taman Eden. Memang sekarang kita ini kehilangan otoritas tersebut. Kenapa? Karena jatuh manusia dalam dosa ketika Yesus datang, dia berikan kembali kepercayaan itu kepada kita. Ya, mulai uh, lewat Hari Raya Pentakosta, ya, 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, memberikan kuasa kepada kita. Ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan, ya. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, tapi jangan lupa di akhir zaman juga nanti dalam kejadian pasalnya yang ke eh sorry dalam kitab wahyu asalnya yang ke-22 bagian yang paling akhir ayat yang kelima dikatakan begini dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya nah saudara Perhatikan di sini. Nanti setelah semuanya selesai, kita akan tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita akan tetap memerintah bersama dengan Yesus sampai selama lamanya. Bayangkan itu, ya. Kita benar-benar itu dimuliakan dalam kemulainya Tuhan, saudara. ya. Kita itu benar-benar dipercaya oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya sangat percaya bahwa kita ini sebenarnya punya banyak sekali tugas. Nah, untuk itu kita perlu mengerti yang namanya kapasitas ini. Nah, saya akan mengambil pelajaran dari kitab Matius, pasalnya yang ke-25, ayat 1 sampai ayat 13. Ya. Saya percaya kita semua sudah pernah membaca mengenai hal ini, ya, yaitu tentang perumpamaan 10 gadis. Banyak orang eh, sudah pasti juga sudah membagikan hal ini, tapi saya mau menyoroti perumpamaan ini dari sudut pandang kapasitas. Ya. Saya akan bacakan bagi Bapak-Ibu semua sekalian, Matius 25, ayat 1 sampai yang ke-13. Pada waktu itu, hak kerajaan surga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh, dan lima bijaksana. Ayat tiga, Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang, datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, tuan-tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Saudara, uh, ini sebenarnya satu cerita yang begitu. Uh, tragis ya, Saudara ya karena di sini bicara soal orang-orang yang akhirnya pada akhirnya ditolak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah perumpamaan ini sebenarnya diambil dari uh, ilustrasi Yesus menggunakan ilustrasi tradisi perkawinan orang Yahudi, ya. Jadi saya pernah membaca satu literatur yang cerita tentang orang Yahudi itu kalau menikah itu sebenarnya ada dalam tiga tahap proses pernikahan, Saudara ya ya jadi dari mulai dari awalnya Saudara ya sebelum mereka benar-benar diberkati ya mereka itu ada yang namanya tahap pertama itu tahap perjodohan ya tahap perjodohan kemudian uh, di situ uh, tahap perjodohan itu uh, ada sebuah perjanjian ikatan resmi ya yang dilakukan oleh ayah dari pihak pria dan uh, pihak wanita jadi waktu awalnya itu ya Saudara ya nah ini memang kalau orang Israel zaman dahulu ya. Seperti juga dulu ya di, di Indonesia saya percaya ada beberapa budaya seperti ini ya. Itu orang nggak nggak cari jodohnya sendiri saudara, tapi dijodohkan ya dijodohkan. Nah dalam tahap perjodohan ini biasanya dua orang tua ini sepakat gitu, yuk kita menikahkan kedua anak kita gitu ya. Nah kemudian tahap kedua adalah tahap pertunangan. Saudara ya, tahap pertunangan nah di sini ada upacara di mana diadakan ikatan janji dari kedua belah pihak jadi kalau perjodohan itu kan baru kesepakatan antara kedua orang tua nah kalau tahap pertunangan ini ada ikatan janji ya antara kedua belah pihak baru nanti tahap ketiga yang namanya tahap perkawinan di mana mana kira-kira biasanya antara perjodohan dengan perkawinan ini jaraknya satu tahun bapak ibu satu tahun ya nah di dalam perumpamaan Matius 25 ini sepertinya kedua tahap yang pertama sudah selesai Saudara ya yaitu tahap perjodohan dan tahap eh, pertunangan. Kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang Yusuf dan Maria ya itu mereka dalam tahap pertunangan sebenarnya ya sehingga di situ masih bisa diadakan yang namanya eh, pembatalan pertunangan dan seterusnya ya. Nah, tetapi di cerita dalam Matius 25 ini, uh, rupanya si mempelai pria ini sudah bertunangan dan sudah saatnya dia untuk masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu tahap perkawinan. Nah, seperti saya katakan tadi, antara tahap pertunangan dan tahap perkawinan, biasanya orang Yahudi itu ya, beberapa bagi, beberapa kelompok orang Yahudi itu punya waktu satu tahun dari pertunangan ke perkawinan. Nah, di dalam cerita Matius 25 ini rupanya sudah hampir satu tahun nih. Sudah hampir satu tahun. Nah, kalau sudah masuk dalam tahap perkawinan, maka prosesinya adalah si mempelai pria ini akan menjemput mempelai wanita. Ya. Sebagai catatan ya, kita ini oleh Rasul Paulus juga disebut kita ini ya belum jadi Uh, mempelai. Kita ini baru calon mempelai. Betul ya? Dari Yesus Kristus. ya Kita ini baru dipertunangkan, kalau di dalam bahasanya Paulus, di 1 Korintus. ya Kita ini dipertunangkan. Jadi kita ini semua tunangannya tunangannya Tuhan Yesus. Dan seperti juga uh, orang Yahudi zaman dahulu, Yesus berjanji akan menjemput kita lagi. Amin, saudara ya. Nah ini nih cerita yang inilah uh, bentuk ilustrasinya, saudara ya. Tetapi saudara, di samping dari mempelai pria dan mempelai wanita, ada yang namanya yang namanya sahabat dari mempelai wanita yang bertugas untuk menyambut si mempelai wanita ini. Nah, inilah si 10 gadis ini. Jadi 10 gadis ini bukan mempelainya. 10 gadis ini kalau bahasa sekarang itu mungkin apa Bridesmaid. Ya. Bridesmaid, ya. Uh, bukan daya, bukan ini tuh, bukan pagar ayu, bukan ya, saudara ya. Tapi dia ini sahabat-sahabat eh, dari si mempelai wanita. saya kan begitu ya sekarang ya, sahabat-sahabatnya gitu kan, bukan keluarga nih, sahabat. Ya, dia yang bertugas nanti mengiringi si mempelai wanita ini. Nah, Bapak Ibu ya, rupanya uh, dari 10 sahabat mempelai wanita ini, ya. Mereka semua bertugas adalah menyongsong si mempelai wanita, mempelai pria waktu mereka datang. Ya, jadi eh, saudara eh, tahu kan di di dalam tradisi Betawi, ya kalau orang yang tinggal di Jakarta mungkin ngerti ya. Kalau yang di bukan Jakarta mungkin agak aneh itu. Itu ada yang namanya prosesi eh, pengantin Betawi. Nah, itu mirip rupanya. Jadi pengantin Betawi itu ya kalau pengantin prianya udah datang ya itu ramai satu kampung saudara. <laughs> Wah, ya. Kayak ada apa musik-musik uh, dan seterusnya gitu kan. Sama juga Saudara di dalam cerita di Matius 25 ini. Jadi ketika mempelai pria itu mau datang itu dari ujung kampung sudah kedengeran. Tapi sebelum itu terjadi karena uh, tidak tahu persis kapan datangnya, saudara ya. Tapi mereka ini udah tahu nih, kira -kira sudah tahu nih, kira-kira sudah satu tahun nih sejak pertunangan mereka mulai bersiap-siap, mulai bersiap-siap, nah bersiap-siapnya ini karena tidak tahu ini mau datangnya malam atau pagi, mereka harus bersiap-siap dengan menyediakan lentera. Siapa tahu ini mempelai pria datangnya malam, gitu kan? Siapa tahu. Nah seperti kita tahu ceritanya ya, ada yang bawa minyak cadangan, ada yang tidak, ya nah ketika waktunya tiba mempelai benar-benar datang sebagian yang lima ini kehabisan minyak padahal hari sudah malam mereka juga kan bertugas ya kan nah ketika sudah mau datang saudara ya wah kita semua sudah tahu ceritanya saya tidak perlu ulang lagi ya yang lima itu saudara ya baru sadar mereka nggak punya minyak dia mereka coba cari minyak nggak ketemu saudara mereka coba minta sama yang eh, Punya minyak itu, saudara ya, mereka juga bilang, "Oh, nggak bisa. Nanti sama-sama nggak sama-sama kehabisan, ya." Jadi, nggak ada yang melayani, kan? Itu saudara, akhirnya apa yang terjadi tidak bisa masuk ke dalam perjamuan kawin. Saudara, mau gedor-gedor pintu kayak apa? Tidak bisa terbuka, saudara. Nah, jadi kalau kita mempelajari perumahan tersebut, ya, sebenarnya kita melihat dari dua kelompok ini. Gadis bijaksana dan gadis bodoh, dua-duanya punya tugas yang sama. Betul ya, tugasnya sama, loh, sama-sama menyongsong, mempelai pria, tapi responnya berbeda, saudara. Nah, kalau kita melihat, sebenarnya ini bicara soal kapasitas, saudara. Ya, bicara soal kapasitas, karena kapasitas ini bicara seberapa banyak kita serius untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada kita bukan hanya sekedar bicara soal apa tugasnya Saudara tapi seberapa serius kita memandang tugas tersebut Saudara ya. Nah, saya tidak tahu setiap kita pasti Tuhan sudah memberikan tugas kita masing-masing Saudara ya. Ada yang tugasnya mungkin uh, jadi orang yang ada di marketplace, mungkin ada yang jadi hamba Tuhan, mungkin ada yang jadi pendoa, mungkin ada yang jadi bahkan mungkin merasa wah oh, saya tugasnya jadi ibu rumah tangga ya. ya betul ibu rumah tangga suatu tugas yang sangat mulia saudara ya asalkan dengan sungguh-sungguh menjadikan uh, keluarganya anaknya jadi keluarga yang takut akan Tuhan ya tapi yang penting bukan soal hanya soal tugasnya apa saja tetapi bagaimana kita merespon tugas tersebut ya yang pertama saudara kita melihat bahwa uh, kita harus punya tanggung jawab terhadap kapasitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, ada tiga hal yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah kita harus pertama sadari siapa Tuhan itu dan bagaimana kita sikap kita seharusnya di hadapan Dia. Itu yang pertama, Saudara, ya. Menyadari siapa Tuhan itu dan bagaimana sikap kita seharusnya di hadapan Dia. Saudara karena kalau kita perhatikan ya dari dua kelompok ini sebenarnya pada pada dasarnya gadis-gadis yang bodoh ini saudara ya tidak terlalu menghormati kalau saya boleh kasih bahasa ya tidak terlalu care nggak terlalu peduli siapakah mempelai pria itu saudara ya dia nggak terlalu peduli ya. Kalau kita melambangkan mempelai pria itu sebagai Tuhan Yesus, maka kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut dia, saudara, tidak mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan kedatangan dia dengan kita melakukan tugas kita, saudara, maka sebenarnya dengan dengan kata lain, kita tidak menghormati dia. Saudara. Kita tidak sadar bahwa dia adalah pribadi yang sanggup menutup pintu sehingga kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara. Ini yang saya mau kita uh, garis pada pagi hari ini, saudara. Dia adalah Tuhan yang sanggup membuat kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kadang-kadang orang Kristen itu, saudara ya, saya agak sedih ketika orang Kristen itu terlalu menggampangkan Tuhan, saudara. Dan itu kelihatan dari cara kita. Uh, respon kita terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak, saudara? Nah, saya senang sekali, saudara, melihat bapak ibu semua tempat ini jam 5 pagi, gitu kan? Sudah pasti saya seperti saya juga kan sudah siap-siap, gitu kan ya? Sudah rapi, gitu kan ya? Untuk menantikan jam 6 kita mulai, betul kan ya, bapak ibu ya? Nah itu adalah sebuah keseriusan, saudara. Itu satu langkah awal yang baik saya pikir, ya. Demikian juga saya, per saya percaya kalau saudara selama kita dua tahun ini ya menjelang dua tahun ini pandemi ya ketika kita harus ibadah secara online ya Apakah saudara ada perubahan dulu ketika hari Minggu harus datang ke gereja sekarang harus online kira-kira bangunnya gimana saudara ya waktu ibadah online siap-siap seperti waktu ibadah onsite saudara ya saya di rumah uh, membiasakan saudara untuk kita tetap ya bangun pagi pakai baju yang rapi bahkan istri saya tetap make up saudara ya <gifat> walaupun habis gereja kan gak kemana-mana saudara nama juga uh, semuanya lockdown saudara ya tapi itu adalah keseriusan kita amin di hadapan Tuhan amin bapak ibu ya amin amin kan nggak ada yang lihat amen. jadi kalau nggak ada yang lihat Ya udahlah kita di gereja ya gereja online gitu kan ya mau sambil tiduran gitu kan Mungkin, maaf ya, masih sambil mandi, gitu kan. Jangan terjadilah, saudara. Tapi nggak ada yang tahu kan, saudara. Orang nggak ada yang lihat. Mau WL, nah, gitu kan. Mau WL-nya sudah jungkir balik, gitu kan. Mengajak kita, gitu kan. Ya, ayo angkat tangan, kita diam-diam aja, gitu kan ya. Lipat tangan, gitu. Nah, memang manusia nggak ada yang lihat. Tapi Tuhan kan lihat, saudara. Nah, itu sebenarnya juga mencerminkan sebenarnya kita serius nggak sih sama Tuhan, saudara. Nah, garis-garis ini, saudara ya, perempuan-perempuan yang disebut oleh Alkitab eh, garis-garis yang bodoh ini, saudara ya, itu dia sebenarnya secara tidak langsung menyatakan bahwa dia tidak menghormati Tuhan. Buktinya apa? Ya, dia tidak mempersiapkan seperti garis-garis yang bijaksana itu. Amin, Bapak-Ibu ya. Kita harus menyadari siapakah Tuhan itu, saudara. Ya, memang eh, apalagi kalau kita kaitkan dengan janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, eh, Petrus kan pernah di 2 Petrus 2 ayat 3 sampai 4 menulis begini kan, ya kita nanti kalau menantikan kedatangan Tuhan pasti banyak yang ngejek, tuh ya. Eh, saya bacakan di sini ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengajak-pengajak dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap semula pada waktu dunia diciptakan. 2 Petrus 2 ayat 3 sampai 4, saudara. Jadi salah satu tantangan bagi kita untuk tetap setia dan serius sungguh-sungguh terhadap tanggung yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika orang mengejek kita, saudara. Ngapain sih kamu begitu terlalu rohani banget gitu kan ya? Udahlah biasa-biasa aja, nggak jangan terlalu radikal, jangan terlalu ekstrim gitu ya, saudara. Ya, ya saudara itu yang dan kadang-kadang biasanya itu dilontarkan oleh orang yang terdekat dengan kita juga gitu, saudara. <laughs> ya kalau orang lain yang ngomong begitu kan kita nggak terlalu peduli ya saudara tapi saudara kalau orang terdekat kita aduh udah nggak usah terlalu rohani gitu kan emang kamu mau jadi pendeta gitu kan saudara <laughs> dulu sebelum saya jadi pendeta saya yang digituin saudara ya akhirnya jadi pendeta beneran saudara ya nah jadi kita harus tetap teguh dengan janji Tuhan saudara ya oke yang kedua saudara kalau tadi yang pertama adalah menyadari sungguh-sungguh siapakah Tuhan itu. Yang kedua adalah menyadari menyadari dengan sungguh-sungguh akan kapasitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Saudara. Ini artinya Saudara kita mengerti seberapa besar sebenarnya Tuhan sudah invest di dalam hidup kita, Saudara. Ya. Kalau kata investasi ini, Saudara ya. Ini kan sekarang jadi sensitif ya karena banyak investasi bodong gitu, Saudara. <tuh -tuh> nah, Tuhan tidak pernah salah investasi kepada kita, Saudara. Amin saudara ya. Kalau kita bisa salah investasi, tapi Tuhan tidak pernah salah investasi. Investasinya bagaimana saudara? Ketika Tuhan mati bagi kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu saudara, Dia bayar kita. Setiap kita yang ada di zoom ini saudara bahkan yang ada di YouTube juga, Amin. semua yang dengar saudara ya, semuanya sudah ditebus oleh Yesus. Ya. Amin. Amin. Amin saudara ya. Amin. Amin bahkan kita ditebus dengan darah yang sangat mahal bahkan tidak bisa tidak akan pernah bisa kita gantikan saudara tidak pernah kita bisa balas amin saudara ya uh, dalam satu Yohanes 2 yang kedua dikatakan begini dan dia adalah pendamaian bagi segala dosa kita dan bukan dosa kita saja tapi dosa seluruh dunia ya oleh karena itu saudara kita juga harus mengerti bahwa kalau begitu Tuhan itu sangat menghargai dan sangat uh, punya ekspektasi yang tinggi kepada kita, Saudara. Bukan karena kita ini uh, dari sononya sudah sempurna, bukan, tapi Tuhan mampukan kita. Makanya Tuhan investasi sungguh-sungguh dalam hidup kita. Buktinya, Saudara, di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan begini kan? Ya, Saudara ya. Nah, mari kita baca deh ya. Efesus 1 Nah, ini luar biasa sekali di sini ya, karena ini berkaitan erat dengan ayat yang kita baca ya. Efesus 1 ayat e 13 dan 14. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu ya itu ayat e 13 ya uh, saya Bongkar dulu sebentar di sini ya, saudara. Ya. Di dalam saya ulangi ya, di dalam dia kamu juga, nanti kan saudara, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah, saudara kalimat ini saudara ya sampai di koma ini saudara itu bicara tentang ketika kita diselamatkan, ketika kita lahir baru, ketika kita pertama kali percaya kepada Yesus. Ada orang memberitakan keselamatan, kemudian kita percaya, ya. Ini bicara ketika kita lahir baru. Ya, setiap kita ketika kita pertama kali percaya kepada Yesus Kristus, mungkin ada yang dari kecil, mungkin ada yang baru, mungkin ada yang waktu KKR. Enggak masalah Saudara, tapi intinya ketika kita lahir baru, ya. Kalimat itu ya diselesaikan dengan dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara. Perhatikan kata-katanya, dimateraikan dengan Roh Kudus bukan dimateraikan oleh Roh Kudus, saudara. Ada bedanya ya, saudara ya. Dimateraikan dengan Roh Kudus, artinya saudara kita dikasih materai, dikasih tanda, ya. Dalam bahasa aslinya itu, saudara itu kayak kayak sebenarnya ini bahasanya lebih mirip dengan diberikan mahar, saudara. Nah ini kaitannya sek erat sekali dengan pertunangan sebenarnya. Ketika orang sudah dijodohkan ya, kemudian dia bertunangan. Kalau bertunangan biasanya itu kan ada beberapa suku tertentu itu harus memberikan mahar, ya. Mahar itu mas kawin, ya. Bukan cincin kawin lain, ya. Mas kawin. Satu jumlah yang sangat besar sebagai jaminan, sebagai tanda jadi. Makanya disebut materai. Nah, materainya apa, saudara? Materainya adalah roh kudus. Wow, saudara, luar biasa sekali. Ini nggak bicara untuk orang Kristen yang sudah rohani, sudah dewasa. Enggak, ini saudara ketika lahir baru. Semua orang yang percaya Yesus, nggak peduli dari denominasi mana, kalau orang itu percaya Yesus, maka dia sudah dimateraikan, diberikan satu tanda yang akan nempel sama dia terus, yang namanya roh kudus. Amin, saudara. Ya. Makanya saya Uh, saya nggak tahu ya Bapak Ibu dari denominasi mana, saudara ya, tapi saya selalu bilang begini, apapun denominasinya, kalau orang itu percaya, roh kudus, uh, percaya kepada Yesus Kristus, dia punya roh kudus. Amin ya, saudara ya. Nah, tapi saudara ya, Ayat eh, 14 bilang begini, dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita merulai seluruhnya, yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, roh kudus itu akan tetap ada dalam hidup kita. Tapi setiap kita punya tugas untuk kerjasama sama roh kudus yang sudah ada dalam hidup kita, supaya kita diperbesar kapasitasnya, supaya kita diberikan kuasa. Makanya setelah orang lahir baru, ya saudara, ya saya percaya ada yang lagi yang namanya orang itu diberikan kuasa, seperti di kisah Rasul yang ke-8. Kamu akan diberikan kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, Jadi selain orang itu punya roh kudus, tapi Tuhan juga pengen orangnya kerjasama dengan roh kudus yang sudah ada di dalam orang-orang itu. Itu yang luar biasa. Makanya sebenarnya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Bukan karena orangnya sakti, tapi karena dia punya roh kudus. Jadi sayang sekali kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, tapi dia tidak berkuasa. Karena sebenarnya orang itu seharusnya berkuasa. Kenapa? Karena dia punya roh kudus dalam kehidupannya. saudara. Bukan saya yang bilang nih, firman Tuhan yang ngomong, saudara. Itulah janji Tuhan. Amin. Ya ini sebenarnya sudah dibuatkan sejak Amin. Ya sejak perjanjian lama. Ya kalau saudara baca Yeskel 36 ayat 26 dan 27. Ya boleh buka sebentar ya Yeskel 36. Yeskel 36 ayat 26 dan 27. ya ratusan tahun sebelum Yesus datang saudara ratusan tahun sebelum Pentakosta ya ratusan tahun sebelum Roh Kudus benar-benar dicurahkan kepada seluruh dunia saudara sudah ada nubuatnya ya Yeskal 36 ayat 26 kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat saudara ini bicara lahir baru ketika lahir baru orang itu diganti dengan roh yang baru dengan hati yang baru. Sehingga bisa percaya kepada Yesus, bisa mentaat kepada Yesus. Tapi tidak hanya itu. Ayat eh, 27 bilang apa, saudara? Rohku, rohnya Tuhan, saudara, akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Wow, saudara. Lihat, saudara. ya. Jadi, sebenarnya sebagai orang Kristen, kita itu punya kapasitas yang sangat luar biasa sekali. Nah, kenapa ada orang yang belum uh, belum belum apa ya belum maksimal, ada yang sudah maksimal, ada yang menuju maksimal, saudara? Karena berbeda-beda, karena tergantung respon dia terhadap Roh Kudus, saudara. Amin, saudara ya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah Amen. kasih, saudara. Tinggal kerjasama kita dengan Roh Kudus, saudara. ya, untuk kita bisa. Uh, berkarya dan punya kuasa yang luar biasa. Amin, saudara ya. Oke, nah saudara, yang ketiga saudara, kalau yang pertama tadi menyadari siapakah Tuhan itu, yang kedua menyadari kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, dan yang ketiga saudari menyadari apakah kita dikenal Tuhan atau tidak. Nah ini bagian ini yang rasanya, bapak ini harusnya kan nomor satu ya, tapi kalau kita baca ya di dalam Matius pasal 25 ya. Kan semuanya diberikan tugas yang sama, Saudara. Artinya sebenarnya mereka itu Saudara ya punya status yang sama, tapi bisa berubah di ujungnya, Saudara. Dan hal ini sesuai dengan Matius pasal yang ke-7. Betul nggak, Saudara? Kalau kita baca Matius 7 ya, ayat 21 dan 23. Yuk kita buka sama-sama ya. Matius 7 ayat 21 dan 23. Kalau tadi kan di Matius 25 ya, kepada gadis-gadis yang bodoh itu ya, mempelai pria kan bilang, aku tidak kenal engkau. Betul ya, saudara ya. Nah, hal yang sama pernah terjadi juga. Ketika Tuhan Yesus bilang, ya, ayat 21, buka setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?" Mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak misa demi namamu. Ada e bertiga, pada waktu itulah aku akan berseru serang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Ya, kalau lihat konteks dari pasal ini, sebenarnya bicara soal nabi-nabi palsu, saudara nabi-nabi palsu guru-guru palsu adanya di mana sudah? Kalau disebut palsu, ya itu mirip seperti yang asli. Jadi adanya di mana? Di dalam kumpulan orang percaya, di dalam gereja. Artinya saudara, sebenarnya mereka ya adalah bagian orang percaya, tapi kemudian di tengah jalan mereka kan dikatakan di situ ya, mereka sudah mengusir setan, bernubuat, betul kan ya, melakukan mujizat. Berarti orang percaya dong, saudara. Dalam nama Yesus, tapi Tuhan bilang aku tidak pernah mengenal kamu. Apa yang terjadi? Di tengah jalan Saudara berubah. Ada perubahan tengah jalan. Ya. Bagaimana eh, bukan berarti Tuhan tidak per, tidak mengenal mereka ya. Tentunya Tuhan kan tahu persis siapa mereka Saudara. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah ya Saudara, Tuhan tidak bisa bersekutu dengan orang yang walaupun kelihatan secara lahiriah ya, Saudara melakukan pelayanan Saudara tapi sebenarnya Saudara Tuhan bilang mereka pembuat kejahatan. Kenapa bisa disebut pembuat kejahatan? Karena mereka pada dasarnya mementingkan diri sendiri, mikirin diri sendiri Saudara. Pelayanan sih pelayanan Saudara, tapi motivasinya untuk diri sendiri Saudara. Ya. Kalau kita lihat tiga tahun Yudas Iskariot ikut Yesus kan, saudara ya? Dan dia melakukan tugasnya sih, saudara. Tapi ujungnya dia mengkhianati Yesus, saudara. Nah, satu Korintus 8 ayat 3 bilang begini. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah, saudara. Nah, kalau kita membongkar soal mengasihi ini luas sekali, tapi intinya saudara, ya sungguh-sungguh kita punya motivasi yang tulus di hadapan Tuhan. Nah ini memang yang saya sengaja taruh di belakang. Kenapa? Karena saudara, ketika orang Kristen dia awalnya sudah baik, tapi ketika dia mulai dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, bisa-bisa ujungnya saudara tujuannya jadi berubah, motivasinya jadi berubah, saudara, hatinya jadi berubah. Dan ini yang Tuhan tidak ingin terjadi kepada kita semua. Makanya Tuhan Yesus ngomong di Matius 7, Ya. Saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini pagi ini saya bagikan tiga hal untuk bicara supaya kita bisa memaksimalkan kapasitas kita. Yang pertama menyadari siapa Tuhan. Yang kedua menyadari kapasitas kita yang sebenarnya. Ya, siapa kita yang sebenarnya, Saudara. Dan yang ketiga menyadari sungguh-sungguh kita ini dikenal Tuhan atau tidak. Jangan-jangan kita cuma ngaku-ngaku aja dikenal Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan kenal kita atau tidak? Amin. Tuhan Yesus memberkati.